Podcast orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat. Alright, untuk ikuti setiap episod Apakas hashtag podcast orang Selangor, anda semua boleh ikuti YouTube channel kami Selangor FM underscore RTM, RTM Klik Selangor FM dan juga portal rasmi Selangor FM. Ya, betul. Dan sekarang ni kita dah masuk episod yang ketujuh. Kita berdua lagi, saya Yuyui dan juga Ash. Episod ketujuh pula. Kita kejap, nak tahu skop apa pula nak sentuh untuk minggu ni kan. So kita nak start dengan roda putar dulu. Jom kita putar satu kali. Putar. Dua kali tak boleh? Tak boleh. Oh, tak boleh. Tak boleh. Okay, kita ada, right, cerita seni, Naim Hashim. Ya, bagi tepukan yang sangat gemuruh untuk tetamu kita. Terima kasih, Selamat FM. Terima kasih Yuyu dan juga Ashraf. Thank you. Okay. Saya banyak nama. Saya ada Ashraf, saya ada Ash. Okay, kalau macam cerita seni, Suara Latar ni kategori sebagai seni juga ke macam ni? Dikenali sebagai VO talent sebenarnya. Part of seni tak, Suara Latar? Ya, sebab kita berkarya dengan suara. Maksudnya nak pelbagaikan intonasi, imajinasi dan sebagainya untuk nak menyampaikan sesuatu ayat ataupun info kepada orang. Macam mana, you buat suara macam tu? Memang dia semula jadi ataupun memang you kena buat-buat? Naturally, daripada zaman sekolah, saya, di zaman sekolah saya di perhimpunan, saya bukan jadi MC tapi saya baca doa. So bila baca doa, kita menggunakan mikrofon, jadi kita dengar suara sendiri, dia macam jadi macam wow. Macam show dengan suara sendiri. Dekat speaker. Kemudian bila di rumah, saya suka record suara. Zaman saya tu macam lama. Macam zaman dulu pula kan. Macam dah tua pula. Saya suka burn DCD. Suara yang saya record, lepas tu saya playback di TV. Hold up, wait a minute. So seolah-olah macam berangan lah konon-konon suara keluar dekat TV. Oh, maknanya bermula dengan angan-angan sebenarnya. Tapi tak sangka angan-angan tu jadi kenyataan . Betul, sampai sekarang saya fikir macam saya hanya lalui apa yang dah tertulis. Macamlah contohnya. Teringatlah zaman kecil dulu. Saya awak pasal buat macam tu ke? Bukan, tak terfikirlah nak macam nak ke dunia penyiaran ke apa. Cuma masa tu masuk smart reader, umur ada je 6 ke apa. Secara tak sedar saya suka baca paper English. Tapi berintonasikan berita. Macam baca berita lah seolah-olah. Lepas tu dengar balik. Kita tak tak perasan pun benda tu. Secara naturally. Secara naturally dia datang. Tapi English lah. Tapi fanatik pada diri sendiri lah. Boleh dikatakan. Silakan. Berapa lama encik tinggal di London? Saya tinggal sana lebih kurang 10 hari. 10 tahun? Hari. Kalau ikutkan dalam bidang kejaya VO talent ni dah berapa lama dah? Kejaya kalau kira officially, saya join pertubuhan Voice Guild tu, Voice Over tu pada tahun 2008. So sampai sekarang lebih kurang 15 ke 16 tahun macam tu lah. Maknanya 2008 tu lebih kurang lepas SPM juga lah kan? Lebih kurang setahun ke 2 tahun lepas SPM. Kira masa sebab kita lebih kurang sebaya, kita lebih kurang Sekitar muda, berbaca ke setelah saya paling muda. So zaman di universiti dulu, saya ingat lagi masa tu saya cuba search ataupun Google tentang dunia suara. Saya search pasal ni, barang nampak bidang tu adalah voice, bidang makanan ni. Voice internet protocol apa benda, something macam tu lah. Tiba-tiba keluar pasal voice over. Saya tengok web page tu, Voice Guild tu. Ya, ni macam suara-suara yang saya pernah dengar kat radio. Jadi dia mengumpulkan database ataupun seolah-olah macam versi katalog suara. Semua suara yang ada dekat iklan kebanyakannya adalah dari pertubuhan tu. Saya contact Voice Guild tu, saya cakap saya nak join. Saya nak join sebagai ahli lah. So daripada situ ada stesen radio yang panggil. Masa tu di Hot FM. So masa tu saya ingat lagi, penulis skrip tu tanya, Kak Amira namanya, dia tanya, saya tak ingat sama ada dia ataupun ada seorang klien tu, dia tanya, ini ke suara yang you record dekat dalam voice gate tu? Sebab mungkin masa tu wajah ataupun image saya macam
macam tak sama je voice dia macam ni rupa macam pula macam anak-anak tu kan. Tak selari eh. Macam suara ni ke ya, saya cakap ya betul lah. Lepas tu, and then buat beberapa kali record and then akhirnya approve lah. Dan keluar di radio. Maknanya so, itu adalah first job lah kiranya. Ya. Yeah, pengalaman first job. Iklan Power Root. Okay, first job tu iklan berapa kali you record? Apakas? 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 Orang Selangor. Apakas? Podcast Orang Selangor. Apakas? 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 Podcast Orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat. First job tu iklan berapa kali you record? Berapa kali? Biasa kalau buat VO kan? Zaman-zaman tu kita nak record pada phone tu macam tak terfikir. Masa tu media sosial mungkin tak meluas waktu sangat kan. Waktu tu belum lagi lah. Jadi saya rasa maybe banyak juga. Mungkin belas kot. Belas kali? Tapi kalau macam sebagai VO talent ni, dia macam agak penat tak? Tapi kepuasan dia tu, impak dia lah macam? Penat bergantung pada tugasan tu lah. Contohnya kalau macam iklan yang memerlukan banyak karakter mungkin agak penat lah. Kalau mungkin 1, 2, 3 line kurang penat lah. Dan mungkin dari segi pengalaman juga membantu untuk kita kurangkan banyak sangat rekod. Mungkin setakat 3-4 kali rekod dah memuaskan hati klien. Tapi kan Ash kan, kalau kita tengok lihat wajah orang kata Naim kan, dia macam agak pemalu. Itulah kan? Memang memalu. Lepas tu macam mana you boleh kata success jugalah dalam bidang ni? Tapi kan you appear dekat TV juga. So, panjang cerita TV tu. Okay. Saya memang seorang yang sangat pemalu. Okay. Masa zaman saya di universiti dulu, mereka dengar suara saya, mereka suruh jadi MC. Saya macam cuba mengelak. Boleh ke? Saya cuba mengelak. Saya malu. Ada ketika saya macam okay, saya cabar diri dan ada juga saya mengacarakan masa di zaman universiti. Dan selepas keluar daripada zaman universiti tu, bila dah masuk radio dan juga buat VO, saya lebih selesa. Saya dah selesa dengan di belakang mikrofon dan juga bertemankan 2-3 orang macam tu dalam studio. Kurang rasa malu berbanding dengan mass audience yang kita kena berinteraksi kan, di dewan dan sebagainya. Saya agak malu. Lepas tu pada 2014 saya join kelas dengan Dato' Aznil Haji Nawawi. Masuk kelas eh waktu tu. Okay. So Pak Nil yang push saya untuk kena diri, buang rasa malu tu dan lebih confident level di hadapan orang. Sebab host ni memang saya tak berapa minat sangat. Sebab saya rasa bukan diri saya macam tu. Waktu itu kan. Waktu itu. Sekarang ni memang diri dia sendiri lah. Sebab dia pun sekarang dia tapau semua. Tapi cerita pasal nak jadi penyampai berita di TV tu. Saya pergi audition ke? Sekarang ni saya di TV9 secara sambilan. Alhamdulillah dah setahun. Ceritanya agak panjang. Di mana dari zaman universiti lagi. So 15 tahun yang lalu saya boleh katakan hampir setiap tahun saya pergi audition. Every year. Tapi tapi tak ada rezeki untuk tahun-tahun yang saya pergi audition tu untuk saya appear di TV lah, keluar di TV. Hanya setakat sampai di peringkat akhir. Dan kebanyakannya mereka kata face look saya agak kurang untuk TV, menyampaikan berita di TV. Sebab apa? Rupa tak meyakinkan orang ke macam mana? Sebab mereka lebih menekankan kepada muka yang lebih matang untuk menyampaikan maklumat. Nanti mungkin orang akan fikir betul ke dia sampaikan berita? Betul. Kalau di TV impression orang lain sikit. So jadi sekarang mungkin dah dah agak 36, matang sikit 35 ni. Boleh lah 36. Alamak, kita tak berumur lah. Kita tahu eh. Jadi mungkin dah nampak itulah, matang fikir, di situ. Saya fikir dah tertulis. Jadi jadi kalau ada orang tanya kan, macam Naim macam mana jadi penyampai berita macam awak kan, saya tanya pada berapa kali pergi audition. Mungkin ada yang kata tak pernah, ada yang kata baru sekali. Okay, pergi je audition. Saya 15 tahun saya 15 tahun saya tunggu mencuba, nak keluar di TV. Betul. Di mainstream TV lah. Maksudnya sebelum ni saya baca juga di TV, tapi TV online. Saya tahu Di Hip TV. Tapi untuk yang di mainstream media, ini kiralah tahun yang pertama. Tahun yang pertama lah saya bersama dengan di TV 9. Even dekat audition pun sebenarnya banyak benda kita boleh garap kat situ. So kita pergi kat juri, tanya pendapat diorang. Betul.
Lepas tu kita pun boleh improve balik diri kita sampailah melayakkan diri kita untuk dapatkan benda tu. Yeah, dari segi connection, dari segi kita dapatkan pengalaman, mungkin itu akan membawa ke tahap yang lebih baik. Ada satu soalan lah yang macam orang sentiasa komen, kalau nak suara sedap je mesti kena garau. Ya ke? Tapi kita dengar suara tak garau pun. Biasa je. So, tapi saya fikir mungkin kita dengar sedap. Di waktu dulu, di waktu dulu mungkin benda tu antara kriteria yang diperlukan untuk dalam buat VO. Tapi lagi-lagi sekarang lagi-lagi VO lelaki lah. Ya, betul. VO lelaki dia garau tu dia satu bonus lah. Kalau sekarang ni saya fikir semua orang boleh jadi VO talent asalkan pandai berimajinasi dan juga pandai menggayakan suara tu untuk sampaikan message yang nak disampaikan. Imagination. Wow, I never thought of it that way. Agak susah sebenarnya kita nak berimajinasi. Kalau macam Naim sendiri macam mana? Kita play dengan sound tau. Dengan suara saja. Kalau visual kita boleh tengok. So dari segi perwatakan untuk suara tu pula macam mana? Sepertinya kita akan dapat skrip. Okay. Okay, bila dapat skrip tu kita tengok apa perkataan-perkataan yang mungkin kita senang untuk kita nak berimajinasi dan juga kita boleh tanya kepada klien tu apa konsep dia. Apa yang dia nak? Yes. Okay. Dan sebagai seorang manusia maksudnya kita akan melalui pelbagai pengalaman. Jadi gunakan pengalaman yang kita ada tu, bergaul dengan orang, melalui mungkin pengalaman suka duka sebelum ni, kita ambil tu sebagai idea untuk kita berimajinasi. Kita bersama dengan keluarga, ada pengalamannya menceriakan ke apa ke, kita relatekan dengan apa message yang nak disampaikan pada skrip iklan tu. Contohnya iklan iklan biskut kan. Biskut sedap ke apa. Kita pernah makan biskut mungkin sebelum ni. Tak kira jenama apa ke, mungkin so kita feel benda tu, kita lahirkan keseronokan tu menerusi ayat yang kita nak sampaikan. Okay, bagi contoh. Contoh iklan ayam goreng lah. Contoh Naim pernah makan ayam goreng. Contoh. Wah, sedapnya ayam contoh goreng. Hmm, sedapnya. Contoh. Aku dengar suara dia pula sedap. Ayam goreng tu tak sedap. Terasa nak cari ayam lah. Sedap je. Tak lama. Okay, Ash sikit. Ash sikit. Awak lah. Saya awak pun biasa juga buat VO kan? Macam ni. Eh, tapi saya haus lah. Haus. Oh, tapi saya haus lah. Macam tu VO. Cuba try. Kita panggil haus. Tapi saya haus lah. Mel lah sini. Jom kita nak minum mana, dulu. Mana kita punya ni? Minggu ni dulang buat helmet. Allah. Ya, sila. Awak nak berkenalan dengan dia ke? Tak nampak wajah. Tak nampak dia. Okay, contoh. Kita nak iklankan air. Cuba sikit boleh? Minum dulu. Oh, kita minum dulu. Dia contoh. Macam ni. Manisnya. Bersambung. Saya pernah ni rekod kan? Okay. Masih lagi? Saya pernah buat VO iklan biskut. Saya kena makan biskut tu sebab dia nak dengar bunyi Kerak-kerak tu. Dia ambil sound effect tu. Dan kita bercakap sambil makan. Dan saya ingat lagi saya pernah rekod ada satu iklan tu macam kita kena angkat benda berat. So saya kena angkat tong air sambil rekod. Jadi naturally suara kepenatan tu keluar. Kita dengar. Maknanya kalau macam orang dengar betul-betul dapat menghayati. Ya, yeah, betul lah. Nampak macam senang. Tengok kat studio la sekali nak kena menghayati betul-betul perwatakan suara tu. Nak kena buat juga benda-benda tu. Maknanya sebegitu juga. Sebab tu saya kata tadi imajinasi tu sangat penting. Sangat penting. Sebab mungkin masa tu saya lack of imagination. Jadi saya tak dapat nak feel benda tu. Jadi dia kata then you buatlah secara real. Okay, angkat benda ni. Bagus. Ha, macam tu. Dia mahu kepada klien juga sebenarnya. Sebab setiap sekali kita dapat tugasan, bos kita adalah klien dan juga agensi tu. Mereka lah yang menentukan apa tema dan konsep suara yang dia nak. Yang paling susah yang saya pernah upload dekat TikTok yang alhamdulillah ramai juga yang view. Iklan Pizza Hut wow tu kan. Sebab bila saya dah saya dah buat perkataan susah. Wow, mereka nak wow. Ambil yang masa memang juga yang untuk wow. Wow yang macam mana pun saya tak tahu. Saya hampir nak close studio dah time tu. Saya rasa saya dah nak menangis ke waktu tu. Saya dah macam fed up lah. Dah fed up waktu tu. Saya cakap saya dah buat lah. You nak macam mana lagi? Saya tak tahu. So, saya buat lah. Saya buat sampai orang puas hati. Sampai puas hati. Macam tu.
Okay. Saya fikir saya cabari saya lah macam okay. Okay. Wah, 36.9k follower, Mat. Allah. Bakat kita versus punya follower. Betul. Kalau dulu nombor satu adalah bakat. Tapi sekarang pada saya nombor satu adalah follower dan nombor dua adalah bakat. Mesti, tapi mesti. Bakat tu mestilah, tapi bakat tu boleh digilap. Okay. Mungkin ada orang dia tak tahu apa dia punya X factor dia kan. Macam ada yang tanya saya macam suara dia ni agak nyaring apa semua kan. Boleh ke nak jadi MC ke apa? Saya kata boleh, tak ada masalah. Yang penting awak tahu apa X factor awak, kelebihan dekat mana, keluarkan kelebihan tu. Contohnya ada kawan saya jenis, dia jenis happy go lucky, dia jenis suka buat kelakar. Saya cakap dan gunakan benda tu. Jangan gunakan, maksudnya tunjukkan suara yang mungkin agak nyaring ke apa kan, tapi tonjolkan bakat pada dari segi kelakar tu. Jadi mungkin itu untuk orang yang nak cari MC dari segi yang perkara begitu, jenis kelakar dan sebagainya, mungkin boleh dapatkan dia lah kan. Ada orang yang jenis macam saya cakap, be yourself, jadi diri sendiri, tak perlu jadi orang lain. Macam saya jenis agak soft sikit, suara pun soft kan. So saya lebih kepada wedding, saya buat wedding. Saya buat majlis pernikahan macam tu. Itu lebih kepada apa orang yang saya minat pun lah. Santai-santai, tenang je. Santai macam tu. Dia pun dapat tenang. Tapi dalam hati dia bahagia. Walaupun tadi ada sempatlah kita bercerita kan, pernah handle wedding yang suami kau yang dua eh. Ui, macam mana kan? Reaksi tu rumah masa tu. Podcast orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat. Tapi dalam hati dia bahagia. Walaupun tadi ada sempatlah kita bercerita kan, pernah handle wedding yang suami kau yang dua eh. Ui, macam mana reaksi tu rumah masa tu? Tapi sebagai Naik Hashim, so jadi tenang lah. Kita dah ambil tugasan tu, baru kita tahu di waktu majlis mungkin kan. Jadi saya buat saja kerja, tapi kita dibayar untuk kerja MC kan. Betul. Dan alhamdulillah tak ada perkara yang tak diinginkan lah berlaku. Tak ada isteri kedua datang ke tak dia lah eh. Isteri pertama datang serang ke tak dia? Tak ada. Tak basah-basah jadi masuk berita MC Naim Hashim diserang. Okay, Ash, kita kalau kita mengenali Naim Hashim ni, kita tahu dia adalah seorang VO talent. Yes. Lepas tu dia apa lagi? Dia penyampai berita, dia baru penyampai setahun berita, radio dan TV, betul. Penyampai berita radio dah 14 tahun. Lepas tu MC juga. MC. Maknanya you tapau lebih kurang 3 lah. Banyak lah tapau. Tak rasa macam ambil rezeki orang. Allahuakbar. Curi job orang. You ni curi job I sebenarnya ni. Patutlah kita tak laku-laku eh. Awak ni. Kalau dulu saya tengok macam seorang penyanyi tu kan, tiba-tiba dia jadi pengacara, saya pun bertanggapan macam tu. Nyanyi-nyanyi je lah kan. Tapi pada saya mungkin sebab itu adalah salah satu strategi dan juga untuk nak kekal relevan di masa-masa akan datang. Macam saya juga awak sedapkan hati kita orang ni. Pada saya, kalau selagi mana kita ada kudrat dan juga tenaga dan kita minat dengan suatu bakat perkara tu lah, dan kan? Buatlah. Buat sehabis baik. Untuk kepuasan diri kita juga. Okay, contohlah Naim kan, macam awak dapat job yang bertindan, ada tak awak macam bahagi-bahagi job dengan kawan-kawan ke memang awak tapau ada semua? Saya akan macam baru benda tu berlaku semalam. Saya tersalah terima booking kan. So ada apa tu, job yang bertindan, saya terpaksa beri kepada yang lain lah. Tapi kita rasa bersalah jugalah sebab kita mulanya dah rasa terima, setuju dengan dengan permintaan daripada klien tu, tapi terpaksa tukar kepada orang lain. Tapi kalau borang dengan Naim ni, dia macam tenang je kan. Saya rasa tak tenang. Tapi Naim tapi kan, kalau macam nak survive dalam dunia ni agak susah sebenarnya kan. You sebab punya kabel boleh tahan juga. Tak adalah, saya dimaklumkan yang awak ni mengguna kabel, betul ke? Kabel ni ke? Kalau kabel tu kami pun ada. Kat konti pun banyak, betul ke Naim? Cuma mungkin ramai di antara kita luar sana yang beranggapan sebegitu. Bila sebut Naim Hashim je, Naim Hashim biasalah guna kabel. So bila saya dah fahamkan macam okay. Saya nak cerita pengalaman saya masa zaman di universiti dulu. Saya masa tu ada radio di UITM, UFM. Saya minat lah macam nak jadi DJ macam tu lah. Berangan lah masa tu kan. Saya suruh kawan saya yang call. Okay. Call officer sebab saya malu sangat. Tanya ada kosong tak.
Dan minat tu ada, keyakinan tu tak ada. Tapi keyakinan tu tak ada. Lepas tu saya minta kawan saya call masa tu Sinar FM. Okay. Astro tanya ada kosong ke tak. Sampai tahap macam tu sekali saya minta kawan saya call kan, sebab saya sangat malu masa tu. Dan dia kata tak ada, tak ada kosong. Lepas tu yang UFM tu dia kata okay ada, tapi you kena datang audition. So saya pergilah dengan kawan saya masa tu. Yelah, mungkin itu dulu lah kot. Tapi sekarang ni bila orang kata dah lebih dikenali, adakah perumpamaan sebegitu? So, awak menggunakan kabel? Tak ada, saya rasa tak ada. Dan ya ke? Kalau dah masuk TV, kalau dah senang. Saya, macam saya cakap tadi lah, 15 tahun saya melalui audition tu. Kalau ikutkan sebelum ni, kita ada juga dengar suara Naim sebagai penyampai radio. Macam kita jugalah penyampai radio. Ya, tapi bila suara awak hilang dan terus tak ada. Kenapa? Apa yang berlaku sebenarnya? Adakah memang untuk radio ni awak tak ada bakat? Saya memang start-start sebagai penyampai berita. Okay, lepas tu buat segmen hujung minggu. Kenapa awak masih tenang? Kita orang nak bakar-bakar awak ni. Segmen hujung minggu, lepas tu kemudian ganti-ganti DJ utama kan. Betul. Tapi mungkin dari biasa hujung minggu kan, betul lah. Hujung minggu kan. Tapi masa tu mungkin saya tercari-cari jiwa saya tu di mana. Tak ada. Untuk penyampai penyampai radio tak ada. Penyampai radio tu mungkin jiwa saya tu tak sama macam jiwa saya menyampaikan berita. Okey. Tetapi bila dah melalui bermacam pengalaman, saya rasa kalau sekarang ni saya diberi tugas untuk jadi penyampai radio, saya akan mungkin akan sahut cabaran tu. Terutama kalau segmen-segmen utama ke kan. Dulu saya buat segmen hujung minggu dan juga mungkin belah malam saya menggantikan DJ lain. Tapi kalau sekarang ni mungkin kalau ada nak tawarkan host ke apa, saya rasa dah sampai satu tahap saya kena cabar diri saya. Saya tak boleh berada di situasi yang lama dulu. Jauh beza sangat ke feel untuk penyampai berita dan juga penyampai radio? You rasa mana satu susah? Sebab penyampai berita ni dia lebih kepada scripted. Serious. Saya ni orang yang scripted mungkin. Ini saya tak scripted pun, you boleh cakap je. Tapi yelah, mungkin sebab ni berdasarkan pengalaman kot. Cerita pengalaman kan. Tapi contohlah, kalau you sebagai orang kata penyampai radio lah kan, DJ lah kan, memang masih lagi menggunakan scripted ke macam mana? Tidak kan? Tak, biasa kalau on air DJ tu kira spontan lah. Tapi kadang, tapi recording? Yeah. Dia lebih kepada recording. So you delete je lah, record. Mungkin ada waktu yang ketika saya macam 2-3 kali record. Dan baru saya faham kenapa nak jadi penyampai radio ni susah. Sebab dia memerlukan kreativiti. Okay. Contohlah, pembaca kreatif, berita, VO talent dan juga penyampai berita, DJ, mana antara semua ni paling susah sekali yang you rasa belum sampai masanya lagi? Saya rasa DJ kot yang paling DJ. susah. Tengok Ash, mana kerja kita lagi susah lah. Tapi kita buat macam tak ada apa pun. Sebab itulah dikatakan bakat kan. Dan bakat juga naturally mungkin orang yang suka bercakap dan dia setiasa idea apa yang dia nak tuturkan. Itu kelebihan untuk dia, dan gunakan sebaiknya lah. Yalah, insyaAllah lepas ni kita belajar baca berita pula kan. Boleh. Bagi contoh sikit, baca berita dekat radio ke dekat TV ke? Intro kena, ada skrip kan cerita. Kau ada skrip juga. Kita boleh bagi intro lah. Assalamualaikum, saya Naim Hashim. Seorang lelaki didakwa di mahkamah atas. Okey, cerita lebih kurang lah. Macam kenal gitu. Tapi dia macam tenang lagi kan? Macam tenang lagi. Tapi dia punya gameplay dekat intonasi tu bijak. Naim, ada tak saat yang paling down sekali orang maki? Mesti ada kan. Memang kita lalui. Saya rasa apa-apa saja pekerjaan yang kita buat, kita akan ada tempo yang kita akan rasa tepu dengan apa yang kita buat. Kita rasa macam, apa lagi yang aku nak buat ni? Dan apa yang aku nak target? Apa lagi nak target? Dan ada juga pengalaman yang kita kena marah, macam buat MC ke apa dan sebagainya tu. Saya rasa proses yang biasa di office ke di mana, apa saja jua bidang pekerjaan pun, kalau yang sedang menonton ni kan, sama je pada saya. Setiap pekerjaan tu ada cabaran dia. Okay, contohlah kalau betul-betul you tengah down kan, apa motivasi yang you nak bangun balik? Ambil masa, fikir, lama. Kena dengan suara sendiri balik. Saya fikir pasal kita kena hargai diri kita sendirilah. Itu yang penting kan. Hargai diri kita dan juga fikir pasal family, fikir pasal orang sekeliling. Dan itu yang buatkan kita akan lagi bertambah semangat. Okey, contohlah kalau kita bagi masa lah Ash kan. Kalau kau kan Naim dia Naim ni dia itulah rasa Naim dia. Dia tu menyanyi. Apa
apa yang you target selepas ni? You dah buat VO talent, pembaca berita, DJ pun dah pernah buat. Berlakon? Tak nak. Berlakon saya hari ni kebetulan keluar yang dekat. Dah hari ni pula. Alah, hai. Tapi sikit je. Babak saya di view cerita chapter W tu. Okay. You sebagai apa? You sebagai apa? Oh, pembawa dulang. Macam Korea. Penyampai berita. Tapi saya sendiri tak tengok lagi. Okay, payment yang tu berapa? Penyampai berita sekejap macam tu. Adalah sikit. Okay, dah ada juga lah payment eh. Ada, alhamdulillah. Okay. Jadi apa yang target saya sebenarnya adalah saya nak dari segi branding nama, okay, dan juga nak memastikan kita ada satu keunikan untuk orang nak masih hire kita sebagai VO talent, mm-hmm, dan juga sentiasa diingati lah. Kenapa you rasa you unique untuk orang lain hire you? Mungkin itu bergantung pada sentiasa tenang. Bayar dia tak keluar air dan kan sebagainya. Ni Naim, kalau macam zaman sekarang kan zaman teknologi. Kita boleh guna mic yang macam-macam. Kita boleh even record dekat phone, lepas tu guna apps AI apa semua. You rasa dengan benda-benda kemajuan teknologi ni, adakah dia akan menghilangkan originality dalam voiceover tu sendiri? Macam tadi Naim pun ada kongsikan kan, VO Naim pun ada yang di AI kan. Masa saya dapat job yang sebelum ni 7 tahun lalu untuk Microsoft, dia seolah-olah macam Siri, Apple Siri macam tu kan. Jadi saya terima job tu sebagai sumber pendapatan kita lah. Jadi kita tak fikir mungkin masa tu sejauh mana kesannya kepada kita punya pendapatan dari segi VO talent untuk job-job akan datang. So masa tu jadi job ni pun agak okay dan memerlukan masa beberapa bulan untuk disiapkan. Alhamdulillah dah disiap. Cumanya lepas tu saya ada ketika saya dengar suara saya di seperti robotik kan, di YouTube kadang-kadang terbaru ni viral yang panggilan nama di klinik. Di klinik tu eh, di klinik kesihatan. Yang tu viral. Tetapi apa yang saya dengar sebelum-sebelum ni banyaknya yang bukan berunsurkan komersial. Tak ada yang gunakan untuk menjual. Tetapi baru-baru ni saya pernah di cancel job sebabkan masa tu dah discuss beberapa ketika untuk tanya saya punya rate berapa bagi satu iklan komersial. Tak ada, saya mengikut di VoiceGate ada satu standard rate yang ditetapkan supaya menjaga pasaran suara latar ni. RM1,200 betul. Allah, lebih kurang lah macam tu. Sebab saya komersial. Okay. Tetapi masa tu dah hampir nak diputuskan untuk saya jadi VO talent bagi produk tu. Saya tak boleh mention namanya, mungkin takut kena saman nanti kan. Jadi mereka last minute buat keputusan nak menggunakan AI. Jadi saya macam fikir kenapa sampai kena guna AI untuk iklan komersial. Tapi saya rasa tercabar juga sebenarnya. Jadi mereka kata mungkin disebabkan bajet yang agak rendah. Bajet tu jauh beza dengan rate yang ditetapkan. Jadi saya fikir kalau saya terima juga, mungkin saya dah menjejaskan pasaran harga untuk VO talent. Dan walaupun benda tu kecil, mungkin dia akan impactnya mungkin di masa akan datang nanti. Orang ni boleh letak macam ni, kenapa dia tak boleh? Jadi perbandingan kat situ nanti akan dilakukan. Jadi saya fikir, tetapi kalau AI sekarang ni kalau kita dengar, dia tak akan boleh sama dengan real voice ataupun human voice yang secara sebenarnya record. Sebab kita ada emotion, emosi, imajinasi. AI tidak ada benda tu. Jadi kita boleh gayakan macam-macam. Berbanding AI, dia terlalu agak macam kaku sedikit. Dan apa yang ada suara tu, itulah yang digunakan. Tapi masa akan datang, kita tak tahulah teknologi tu macam mana. Tapi saya rasa real voice, human voice yang sebenar tetap relevant dan juga diperlukan sampai bila-bila. Emosi tu yang paling penting. Betul. Yeah. Robot mana ada emosi. Takkan boleh sama dengan ciptaan Tuhan. Apakah hashtag podcast orang Selangor tak ada. Yelah, memang kita dengar macam AI robot lah kan. Tadi Ash, tadi saya tertarik sikit. Saya ni memang macam mata duitan sikit lah. Nak awalnya kan. Nak tahu juga lah kan. Satu job, berapa je boleh dapat? Boleh garuk kepala dulu. Fikir dulu. Kalau cerita pasal standard rate, ni anda boleh akses juga di laman web Voice Guild. Kita nak rate Naim Hashim, bukan Ash. Macam kalau commercial, senang kira 30 saat RM600. Okay, tetapi dalam dunia voice over ni ada level, contohnya celebrity, artis. Contohnya saya andaikan kalau Datuk Sri Siti Nurhaliza buat VO, mungkin dia tak boleh gunakan rate 30 saat
RM600 untuk iklan komersial. Kerana orang bila dengar suara Datuk Sri Siti Nurhaliza bercakap, orang dah dapat tahu dia adalah Datuk Sri Siti. Jadi mungkin orang akan anggap dia duta sebagai produk tu. Betul. Jadi dia kena letak harga yang lebih, yang bukan standard sebagai VO talent. Jadi ada dua kategori lah saya fikir kat situ untuk iklan komersial ni. Jadi kalau macam saya buat iklan, orang takkan tahulah mungkin ni suara Naim ke suara siapa kan. Suara iklan. Orang kenal. Orang kenal. Orang kenal. Dia pun ada kan. Buat juga kan. Ada. Ada kan? Suara Naim keluar je kita tahu yang ni Naim Hashim. Kita tahu. Malaysia medan. Ya je. Okey lah, last lah. So lebih kurang gitu larik dia. Lebih kurang tu lah. Okey, kita dah tahu dah. So kalau dia ikut brand diri kita lah macam tu lah. Datuk Sri Siti Nurhaliza, brand dia dah kuat. So, pembawakan kita sendirilah sebenarnya. Mungkin kalau contohnya Bel Ghazri, dia memang start dan juga lama buat VO, tapi mungkin sekarang ni untuk sesuatu produk mungkin dia akan letak lebih sedikit ke, sebab orang dah recognize dia punya suara dan mungkin orang akan anggap dia endorse produk tu. Mungkin saya tak tahu level rate dia sebagaimana lah. So itulah peringkat untuk orang tahu kan macam mana cara VO betul. Tapi mungkin kita nak tahu juga lah kan, sekiranya ada di antara mereka kat luar sana tu yang mungkin nak buat orang kata side income, mereka side ada income bakat sebenarnya, mungkin ada cara platform ni. Cara platform ke macam mana ke, nasihatlah sikit untuk anak muda yang nak terlibat. So jangan pendam lah bakat yang kita ada tu. Yes. Okay. Kalau zaman saya masuk Voice Guild tu, platform social media ni agak limited kan, orang tak banyak access dan sebagainya. So sekarang ni apa-apa orang refer kepada social media. Jadi tonjolkan bakat anda di social media, dari segi VO talent, walaupun tak keluar muka ke buat VO saja, tapi anda boleh gunakan kuasa hashtag dan sebagainya, ataupun tag saja mana-mana studio rakaman. Macam dulu pun saya suka email, saya suka email saya punya suara. Dengan itu tak malu lah sebab kita tak berkomunikasi face to face kan. Jadi saya email, saya attach saya punya audio, saya bagi studio-studio dengar. Macam mana dari situ saya build connection lah untuk untuk nak dapatkan job. Alamak, saya dah bagi idea macam tu. Idea mahal tu. Rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Saya percaya pada rezeki tu je. Persaingan tu memang akan wujud. Betul. Okay, saya dah tahu dah set income kita lepas ni. So nak buat voiceover apa ni? Itulah. Apa ya? Saya tahu lah kalau job saya kurang. Okay. Betul kita orang janji. Okay, thank you so much. Okay, terima kasih. Selamat datang Ash dan juga Yu. Thank you so much. Apa panggil tadi? Yu ya. Saya betul kau boleh. Ingatkan baby. Dan juga semua tim Selangor FM. Belakang tabir semua. Terima kasih banyak. Right, terima kasih banyak. Okay, kita dah habis dah untuk episod 7. Sekejap je. Tak puas rasanya. Betul. Kalau ada kawan-kawan yang boleh follow lagi kita punya portal Selangor FM, RTM Klik Selangor FM, YouTube Selangor FM underscore RTM. Kena follow ya. Boleh follow kami. Dah follow belum? Okay. Nanti follow. Anda kena saksikan setiap hari Isnin 11 pagi. Betul. Dan akan ada episod baru untuk anda. Betul. Apakah hashtag podcast Orang Selangor? Kita jumpa lagi dalam episod datang. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye-bye lah. Apakah? 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 Podcast Orang Selangor. Apakah? Podcast Orang Selangor. Apakah? 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 Podcast Orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat.